Kerajaan diseru tegas dengan pedagang agama. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengumumkan hasil pemantauan bahagian keselamatan dan kualiti makanan ke atas produk Jus Al-Sunnah, Jus Al-Sunnah Gold dan Jus Penawar keluaran syarikat Sri Saga Marketing Sdn Bhd. Kementerian itu mendapati syarikat tersebut tidak wujud. Ini bermakna pengusahanya melanggar Seksyen 16 Akta Makanan 1983. Kenyataan Kementerian Kesihatan juga memberi amaran bahawa hasil analisis mengesahkan ada di antara produk tersebut mengandungi dexamethasone dan prednisolone, iaitu bahan steroid yang dilarang di bawah Akta Makanan 1983. Di bawah Seksyen 13 Akta Makanan 1983, menyatakan mana-mana orang yang menyediakan atau menjual apa-apa makanan yang ada dalam atau padanya apa-apa bahan yang beracun, merosakkan atau selainnya memudaratkan kesihatan adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda yang tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya, kata Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan. Sehubungan itu, KKM melarang penjualan Jus Al-Sunnah, Jus Al-Sunnah Gold dan Jus Penawar yang dikeluarkan oleh syarikat Sri Saga Marketing Sdn Bhd. KKM mengarahkan semua peniaga termasuk peniaga atas talian yang masih mempunyai stok produk tersebut supaya menghentikan serta-merta penjualan semua produk tersebut dan menghubungi pejabat kesihatan daerah terdekat untuk tujuan penyitaan. Menurut laporan, dexamethasone dan prednisolone adalah steroid yang potent dan ia digunakan untuk rawatan masalah pembengkakan dan radang yang serius. Penggunaan dexamethasone dan prednisolone secara berpanjangan tanpa pengawasan ahli profesional kesihatan boleh mengakibatkan kesan sampingan serius yang boleh membahayakan kesihatan seperti kelemahan otot, kerapuhan tulang, peningkatan gula dalam darah, tekanan darah tinggi, katarak, peningkatan risiko jangkitan dan sindrom Cushing. Pesakit yang menghidap kencing manis adalah berisiko tinggi kerana ia boleh menyebabkan paras gula dalam darah tidak terkawal dan seterusnya boleh mengakibatkan komplikasi yang serius. Orang awam yang sedang menggunakan produk-produk ini adalah disarankan supaya segera mendapatkan nasihat serta rawatan dari ahli profesional kesihatan. Pengguna yang telah mengambil produk ini untuk jangka masa yang lama dirasa supaya tidak memberhentikan penggunaannya secara mendadak dan turut mendapatkan nasihat serta rawatan dari ahli profesional kesihatan. Ini kerana ia boleh menyebabkan masalah seperti kekeliruan dan penurunan tekanan darah yang boleh membahayakan kesihatan akibat withdrawal syndrome. KKM menegaskan semua makanan yang dijual di negara ini perlu mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kesedaran masyarakat terhadap produk kesihatan sebagai alternatif kepada ubat-ubatan moden telah menyebabkan tumbuhnya pelbagai syarikat yang mendakwa telah menemukan ramuan ajaib untuk pencapaian tahap kesihatan yang lebih baik. Antaranya ialah produk kesihatan dan makanan tambahan berasaskan ramuan herba organik yang kemudiannya dinamakan makanan sunnah semakin menjadi-jadi. Mengenai produk yang disebut oleh KKM, Kerajaan Brunei Darussalam telah terlebih dahulu mengeluarkan arahan mengharamkan penjualannya sekitar Jun lalu. Bagaimanapun, tinjauan Jom Channel mendapati produk berkenaan masih diiklankan di jualan online. Kerajaan Malaysia dilihat agak lembab bertindak dalam memantau penjualan makanan atau suplemen, khususnya yang memperdagangkan label agama seperti Al-Sunnah, air 30 juzuk Al-Quran dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut masih diedarkan dengan penjualnya seringkali kelihatan seperti seorang ustaz atau ulama. Sekadar ingatan dari Jom Channel buat semua pengusaha di luar sana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun haram. Riwayat Muslim. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.